Kanjeng Nabi niku peningali mripat kali peningali ati sami yo. Qalbu la yaqulu wala yanam wala kin khidmati ala tawami muraqib. Kanjeng Nabi waktu salat pengajeng niku semerep yang dibur. Bodho ae. Karena memang Kanjeng Nabi dikasih pendengaran, penglihatan yang bisa dilihat oleh hati niku padha. Lani ya dengan ainul basira. Nah, kita kan enggak, peningal kita itu hanya bisa melihat dalam mahsusat, barang yang bisa dirasa oleh manca indera mudok. Ngunuhnya saya diambu yura ketok. Ya sehnya, ya perkara saya manjur, saya mau jut, jinsak mas, maskul ada surahnya. Tapi kalau ya, ketempat kita mah ini ngomong mas, heran itu ngomong sakban, jadi panah, ngomong. Terus Kanjeng Nabi sholat dan Gusti Allah ini ngomong nalika mikrot napa sak banjur niku kan Kanjeng Nabi niku mikrot mau tidak satu kali. Nah, selalu munajat dhateng Gusti Allah, cuma di dalam mikrot itu munajat melihat yang lebih dekat lagi. Tapi bukan berarti dekat zat-zatnya. Kenapa sinyale luwih gedhe cara panjenengan niku ngebelek nang kene luwih banter. Suara ini lebih penak, lebih aring, ngeten lho. Nah, apalagi saya menaiki sinyal yang merdu kan, ya kadang berungu, kadang murah, ngeten lho. Oke, terus? Nabi Yahya, ini aku nampak ini sakit sumber parang Gusti Allah. Ini sakit dong Gusti Allah, ini aku di, karena ditinggali berarti sakit. Cuman, tidak bisa siapapun melihat di dunia, kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Karena, Nabi Musa jawaken arine anduri ilai panjenengan ngetok teng kula kula supaya ningali lantaroni kira bakal ningali ing ingsun Musa boten saged. Nabi Musa boten saged di dalam waktu melek jago lek dalam mimpi ini mimpi kan alam liya pangga iso ya ngoten dalam secara akal sakit Gusti Allah dilihat dan dunia sakit karena barang maujud bisa dilihat, tapi dalam secara syariat mboten. Di barang itu enak secara syariat mungkin, secara akal tidak mungkin. Secara akal mungkin tapi secara syariat tidak mungkin. Tidak mungkin. Oh ya gini, wong sholat wali ibadah di siksa mungkin. Karena Gusti Allah pilih kemungkinan tapi secara syariat ya ora oleh. Cara syariat orang. Orang tidak sholat karena tidak mampu terus dibasukan surga, rasukan neraka. Bisa. Masya Allah, filukuni mungkin nak utaku. Ayo, kamu gak sholat apa buat sakit di salamu ra usah lah. Orang iso ya ini, muka pokoknya sempenting kue ra sholat. Ya. Belum buat sakit, tapi kan gak sholat apa? Boten, ayo. Lepukin rokok apa-apa. Tapi cara syariat, boten. Cara syariat lagi kali pun, lau nafsan ilah. Usaha, makanya kita gabungkan fikih syariat dengan hakik hakikote hakikote bisa bisa ngeten lali lek syariat tok niku wakil dadi fasik hakikote iso dadi sintik niku mang nggih wonten mali masalah jemaah umpami imam itu kalau kita semakmum itu mereka langsung si makmum itu berarti itu imam juga medal nopo nampak di rumah yang itu nopo sah. Kira masjid betul nopo nopo lek selain masjid betul pareng. Nah, lek apa bu krono tekone imam tekonang imam itu tanpa min ghairi izbirarin wan itopin tanpa miring tanpa lung tanpa mundur. Anu kan kudu mundur di situ. Langge ini ku mboten saged kejaba ten masjid dan masjid ini ku gak apa-apa. Nah, dan memang apa ini ku jenenge tempatnya itu tidak dianggap satu tempat. Nah, karena masjidnya tertutup tidak satu tempat. Satu tempat tidak masalah. Kan ngarep kok ana nek kok. Umpama gak enek ngoten. Nggih, umpami enten ngoten nggih. Nggih, enten ngoten.
Lah niku gak apa-apa niku arep kono enek kan langsung padhep maklik kok nggih saged kok. Berarti bumi sedaten kan maju mundur malih lagi. Mboten lah napa? Mboten maksud kula imame umpami imame teng barisan ketiga niku. Oh, imame teng barisan ketiga. Nggih, mboten pareng. Duh, tapi saged dan niki yo. Berarti kan nggih makmu kasih. Ah, lek sene ngarep mboten pareng nggih. Niku lek sanes Mas, masjid nggih. Terus, nggih. Masalah mengapani mayat. Nggih. Niku Pak terus e kok e badhe ngapani mayat itu kedian niku kan kapure mari tulisan dek ya ilmu niku sebenarnya sudah sendiri tulisan itu status apa dipun namung. Mboten pareng. Ketika kita khawatir niku mangke akan kena najis. Asih kecoba lek panjenengan tulisan karo banyu mboten mawon. Nah, karo menika wangi mboten mawon yang sekira nanti iso ilang. Lek panjenengan paringi tulisan la ilaha illallah di lagone. Terus mayite akan busuk. Nah, lek busuk niku lho terus kenaan nanah kenaan. Ini kula yo haram niku. Tapi niku dijamin atengan. Dun. Ya dilaminating niku kanten marakaken aku termasuk diarani istirok napa mboten ngoten tok. Niku termasuk menghargai nang tulisan apa ora. Wong ora salah wong mati ora usah kok tulisi le pancen tulisane apik ya wis. Masih sampean gawani tulisan nek pancen rata ibadah ora iso. Lah nek Kanjeng Nabi niku ketika matine Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, niku Abdullah bin Abdullah diputrani. Niku njaluk Kanjeng Nabi, njaluk sing digawe bungkus niku surbane Kanjeng Nabi. Menawa saya surbane Kanjeng Nabi karo tulisan-tulisan ing panjenengan wis mulya surbane Kanjeng Nabi lho. Niku surbane Kanjeng Nabi. Nah, ketika Kanjeng Nabi takon ya, lah surban niku ora enek pengaruhe ngono ya. Masih dibungkus karo surbane Kanjeng Nabi apa terus lek wong kafir marang bungkus karo Kanjeng Nabi akhirnya menjadi mukmin ora. Terus mari ngoten Kanjeng Nabi dipun suwun nyolati. Kadang iku tokohnya munafik. Kanjeng Nabi badhe nyolati. Dicegat kali Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, intas takbiran malah tas takbiran sampai nama para yang firman Allah kum panjenengan jalan sepuro ping petung puluh tu orang betul bakal di sepuro jauhi kusya Allah. Sa'zidu ala dalik dia tak tambah Umar istighfar dia tak tambahi luwes sok petung puluh. Baru mandek setelahnya dijegat kali malaikat Jibril la tusalli ala hadin min kumata abada wala takum ala kopri. Pamat aja nyolati aja ndongakno wong sing mati dalam keadaan kafir dan ojo taku malah kobri niku iso aku ndongakno niku kuburane ora oleh. Nggih wonten sebagian tarekat model kaya ngoten. Nah, kula sing niku nggih di dawuhi ya wong di kaya contoh kali Gus Saleh niku ibuke kan di tarekat ngoten. Niki niki wonten niki juga ngoten niki dipareng kan mboten ngoten niki. Wis mboten usah kus mboten ngaten mawon. Nah, ya dilaminating walaupun toh dilaminating kalau kita tahu bahwa itu nanti akan kena ananah kan anu kan nggih panggah haram toh. Lah nggih toh. Lah sak niki Quran dibungkus dadi aku kecampur karo getih kan kenapa mboten ihana. Sampai laminating utawa ora kan ya padha wae to. Nduk. Kangge to, sampean gawa Quran ing ngene kene iki lho. Ana dilaminating ana tutupi karo ora kan ya padha wae to sampean batal ya pakai haram to. Hah? Langge. Ah, ati nek ditulisi sampean tulisi nek lawane karo banyu utawa karo minyak wangi ini kaya kena atau lakot la ilaha ilaha ini kan orang yang gondoni mengkuk
sadurunge anu pun mboten enten kok. Sadurunge bosok pun mboten enten mboten mawon. Saget anu, kan yo senek bekase tulisan kok. Hah? Kan wis ditulisi to. Iku ilang, mas ilang apa sok? Ana pengaruhe ta ilang karo ora wong asale ditulisi kan mboten mawon to. Dadi mboten usah itu nulis la ilaha illallah dateng lawan iku lek ten patrul muin ten anatu talibin iku dawuh ibnu shalah iku haram karena takrid maring najas najasah ya mulai sing mati ora bakal kosok ya poro kene nggih. Boten, boten. Karena ditulis untuk takrib para koronon deres Quran. Di Quran sing haram di untuk batali ora batal mrene. Nek batal haram niku adalah makutiba minal makutibal mushaf lidirosah. Jadi suatu perkara yang ditulis Al Quran untuk deres niku bukan ngapal nih ngapal niku duga deres. Deres niku tak abud bitilawah. Wong ibadah karo maca lha sedangkan ngapal niku ibadah ora karo maca ibadah krana takfir. Makanya ketika kita punya hadas besar untuk ngapal niku mboten dosa. Tapi nek krana ibadah karo maca Quran deres niku dadi haram. Surat nih, tapi kan buat nanti di terus nih, namu. Orang itu, kayak ikro, kira hati kata tiga. Betul, nopo nopo. Di desain untuk belajar, bukan untuk dirosah. Jadi bagi yang ada, kemudian belajar itu buat nang, buat haram. Buat. Di belajar buat masalah. Panjenengan. Tapi yo, orang lanang, orang wedok nih biasa mulang Quran berdalam keadaan khed. Ngilingno bareng mboten napa-napa. Wong tujuane ngilingno sing haram niku le dirasa. Dan ketika ngilingno kan gak enek tujuane deres Quran kan ora enek. Rono. Paedhae cara fikih niku le ana sharif gak iso mlebu kecuali niat mlebu, le ora enek sharif gak iso metu kecuali niat metu. Nah dalam waktu hadas iku ana sharif. Perkara yang belokkan dari Quran, ora tujuan deres Quran oleh sodadi Quran. Tapi ketika tidak ada syarif, yaitu ketika kita tidak dalam keadaan hadas, ini gak enak syarif. Walaupun gak niat apa-apa, ini kuis dari Al-Quran. Kecuali niat selain Quran. Ini pada kali, panjenengan mari wudhu, sikile durung diwasuh. Terus mlebu nang nggih banyu niku wis gak usah niat apa-apa wis ilang hadasi. Tapi ketika sikile jenengan yo akeh ndute mlebu nang kono oleh orang niat ngilangi hadas gak sah mergo ana penghalang sing rupane ndut. Berarti ada tujuan selain selain ndut. Makanya wonten fatkal mu'in niku nek ana wong nglebokno lawin goma saya dahu badha sat asli sil waji badha niatil husni bila niat di tirafin wala qasdin askhar syarul ma mustakmalan. Lamun inggih mas lamun nyelemno tangan lalu goma saya dahu badha tasli sil waji wadah sempurna berarti giliran tangan atau badha niatil husni mari niat adus fima in qalil dalam air sedikit soro bila niat tirafin ora niat nyawuk wala qasin asor dan akor dan tidak tujuan yang lain sor ma'u mustakmalan air itu menjadi mustakmal. Tapi lek dilebokno niku tujuane untuk nyawa untuk njuk apa niku jenenge neker nek jero utawa njuk koreke sing rutuh HP ini ceblok atau cincin ini ceblok atau krono nyawuk krono kata nyawuk arep butuh dijawab jawab
gak jadi mustakmal. Kenapa? Karena ada tidak ada sorif, harus niat keluar. Kalau tidak niat keluar, gak jadi. Aku jadi mustakmal, gak niat apa-apa jadi. Mergo ora enek sorif. Niku kok idae ngoten. Sampun. Siap ali. Iki masalah ndemok maca Quran sing terjemah. Kan iki kula mirang sing terjemahan bahasa Indonesia itu kok haram lan terjemahan nek kok ada besar maksudnya. Napa leres napa mboten? Cara kula mboten. Karena terjemahan yang ada itu tarjamatu tafsir, bukan tarjamatul tarjamah bil harfi mboten, tarjamatu tafsir. Sing diterjemah pun tafsirane Quran niku mboten napa namene letter lek mboten. Dan alhamdulillah kala puji bagi Allah niku wis enek terjemahan ora puji bagi Allah ora ngoten. Niku nggih sampeyan. Mboten napa-napa cara kula. Sehingga itu yang saya buatan dari Boyan itu kalau menghukumi buatan nopo-nopo karena itu tajam atau tafsir sudah dahulu ya terus kok buatan parang ya mau kok buatan jahit terus buatan parang untuk transisi parang masih buatan mawon lebih naik orang usah repot-repot ini eh. Nah yang ngelangir kan apa ini kita gak usah lumur dibatkan masalah itu tajam atau tafsir apa tajam atau har karfi nek kula niku kan niku pun tarjamatu tafsir niku nang Quran anu tarjamatu depak niku. Nah ini gak apa-apa. Sampun. Iki sing nomor loro tapi ya wis ra sida karek memang men karek petang menit kan karek Fatihah tok wis mari ya. Sehingga berkemahnya kan lah, bukan ngaji malah. Bukan? Bukan ngajinya lah. Oke, oke. Jamaah tiang alih imam alih nama pamu sitok terus niku buat nenten sampingnya buat nengat bunyi buat niku asal pada jamaah nopo buat nengat buat nengat pada jadi buat nengat asal pada lay sof buat nengat asal pada lay jamaah dalam sisi sofnya bangsanya ala makolahu Ibnu Hajar Imam Romli dah cerai Ibnu Hajar kalau oleh pada lay jamaah plus angel kalau ngomong beliau, gak oleh fadilai sopi ayo. Tapi sholatnya pasti sah. Oh, sah-sah mawon, termasalah. Sah itu pokok yang penting jarak antara imam dan makmum gak sampai terlalu ngatus dilo yang pun gak sah. Nanti ono sing jamaai sah tapi fadilai gak oleh. Lalu jamaai gak sah, fadilai ya jelas gak oleh. Ung jamaai gak sah. Ono sing fadilai aku sholatnya sah. Ah, jamaah lek salat isya ya jamaah gak oleh fadilah ngono lho. Ana sing jamaah apa itu jenenge salat gak sah ya jelas jamaah gak sah. Gak sah tenan. Sedipun umpami jamaah ten sah atus nggih tasik mangi salat pun. Dadi umpami ten sah jamaah pun nggih sah salate. Nggih. Dan itu juga bisa menggugurkan kitabnya jamaah yang berdoain untuk produktif ayah atau yang mengatakan sartun di syarat di sholah. Karena yang terpenting sudah ada siar jamaah kan ya bisa. Nah, baik itu dapat fadilah atau ora, dapat fadilah hari ngoten mawon. Jamaah imam makhluk itu jamaah nun namun tasahud sujud akhir niku kan nasi asal tak lu kok niku boten ini man atro karokah man atro karuku wakut atro karokah nemoni ruku lah iku kan ora nemoni ruku ora mus melok iten sujud yang kedua nggih sujud langki langsung melok sujud berarti gak menem gak mendapat satu rukuan berarti gak oleh sarokaat. Mengku imam salam, yo, iki gak dihitung. Berarti lek dhuwur yo, ora yo sholat papat, ora nambahi papat, yo sholat sang rakaat, mesti durung oleh kok.
Ngoten. Dadi pelanggarane nemoni sarokat niku lek nemoni rukuke imam. Arek nemoni rukuk mesti nemoni sujud. Lek ngoten tok sing lek gak nemoni rukuk ora oleh. Ah ngoten lho. Lek nemoni rukuk lan nemoni sujud. Lah wong nemoni rukuk ya mesti nemoni sujud tok. Ora enak nemoni rukuk gak nemoni. Lagi tok. Ah, iki pertanyaan niku rusane menemoni rukuk utawa ora ngoten tok pun. Ati prinsipe menemukan satu rakaat nemoni rukuk utawa ora. Lek menemukan sujud, lek gak nemoni rukuk, baik menemoni sujud ya pangga ora wong karena nonton ini rakaatun rukuun mundur jenenge ya. Rukuun rakaatun niku jamak jamak masdar marrah saka rukuun. Roka ayar ka'u ruku'an la wafak latun lima rotin kajalsa sak ruku'an sak roka'at wafak latun lima rotin kajalsa wafik latun lihayatin kajil sah ngoten sampun ya Al-Fatihah.